dan dia akan melihat keajaiban-keajaiban dalam hidup. Ombak, segala rencana manusia boleh berlaku, tetapi tidak mampu untuk berhadapan dengan istighfar yang banyak, zikrullah yang kuat, dan doa yang mustajab. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka bahawa manusia sedang berhimpun untuk mengambil tindakan kepada kamu, takutlah mereka, bertambah iman mereka. Mereka menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, dia akan melihat pertolongan dan keajaiban Allah untuk dirinya dengan dia yakin dan bertawakal kepada Allah. Orang yang menyebut la ilaha, Allah yang menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, dia akan melihat keajaiban Allah melepaskan dia daripada masalah. Sebab apa? Allah kata fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami telah mustajabkan doanya, yakni doa Yunus, dan kami selamatkan dia daripada duka cita. Yang demikian itu kami menyelamatkan orang-orang mukminin. Percaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari Muslim, di mana hadis yang selalu tuan-tuan baca, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani, aku bersama dengan hamba-ku padaku, dan aku di sisi sangkaan hamba-ku padaku. Macam mana hamba tu sangka kepada aku, demikian aku akan perlakukan padanya. Maksudnya, kalau dia sangka aku ampun dia, aku ampun. Jika dia sangka aku tak ampunkan dia, memang aku tak ampun. Jika dia sangka aku terima doanya, aku terima. Jika dia sangka aku tak terima doanya, aku tak terima doanya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Allah janji, kalau satu orang yang sentiasa, dan kita mudah-mudahan, apa yang ada dalam hidup kita, bangkit tidur kita ingat Allah. Bangkit-bangkit apa kita nak sebut? Kita syukur Allah. Kita pergi ambil wuduk, kita basuh diri kita, semua kerana kita nak salat. Kita tahajud, kita sembahyang, lepas tu kita keluar rumah kerana nak pergi berjamaah, pergi ke masjid. Lepas masjid kita doa, kita wirid, kita baca azkar, kita balik ke rumah kita. Kita bersiap nak pergi kerja, kita sentiasa ingat nak cari rezeki yang halal yang Allah perintah pada kita. Kita pergi tempat kerja kita, kita tengok apa masalah, kita sentiasa ingat yang halal Allah bagi, kita ambil. Yang tak boleh, kita tak ambil. Demikian kita mengingati Allah sehari mari zuhur, kita salat. Demikian insan yang mengingati Tuhannya berterusan masakan Tuhan meninggalkannya. Melainkan jika dia ghaflah, dia tak ingat. Sambung hadis tadi, Allah kata, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebut aku dalam dirinya, aku menyebut dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Jika dia sebut aku pada khalayak yang ramai, aku menyebutnya pada khalayak yang lebih besar daripada itu, yang lebih baik daripada itu, yang lebih baik daripada itu. Janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu, masalul hayy wal mayyit." Bandingan ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Bandingan orang-orang yang menyebut, mengingat, zikir pada Tuhannya dengan orang tak zikir Tuhannya macam dengan bandingan
yang hidup dan mayat. Orang yang hidup dan mayat. Tuan-tuan, kalau kita mengamalkan zikir, sehari kita istighfar banyak kali, sehari kita sebut la ilaha illallah banyak kali, ataupun kita salawat banyak kali, kita akan tahu makna roh, kelapangan dada. Cuba ada hari kita tinggal, kita akan tahu kurangnya hari ini tekanan perasaan jiwa kita, yang kerana kita merasai nikmat zikir sehingga kita kembali berzikir, kembali menyebut, beristighfar, berselawat, membanyakkan banyak balik, kemudian bertasbih, bertahmid, kemudian kita akan rasa nikmat yang tak mungkin dapat dipahami oleh orang-orang yang tidak melazimi zikir. Dia tak akan faham macam mana nikmat, tengok sama aja, pergi pejabat sama aja, makan nasi sama. Tapi Allah menempatkan dalam dirinya, dalam ruhnya, apa yang tak dipahami oleh orang-orang yang tidak berzikir. Dia hidup, dirinya hidup. Adapun bagi orang yang tak berzikir, Nabi kata kamatsalil hayy wal mayyit, seperti dengan mayit, macam dengan mayat, bangkai mayat, tak kira lah zombie ke apa, mayat. Dia kata aku okey je, aku tak sembahyang sebulan, tak rasa apa. Simple untuk kita bila masuk waktu solat kita tak sembahyang lagi, apa perasaan kita? Gelisah, betul tak? Kita tak boleh duduk sembahyang waktu masuk ni, sembahyang dulu, solat dulu, nak pergi mana-mana, makan nasi pun duk rasa kacau, solat tak buat. Kerana kita dah ada experience, kita dah, we taste, kita rasa benda tu. Bagi kaki yang tak sembahyang, dia heran, hampa duk kelut apa, aku okey, tak sembahyang pun okey. Dia nak faham orang yang daripada sentiasa duduk dalam kotak, pakai baju kotak, apa kotak, najis ada di telinga apa, bertahun-tahun macam tu, dia memang okey. Dia tahu aku okey macam ni. Tapi bagi kita yang membersihkan diri, kalau tercalit kotoran ini, kita gelisah. Sikit kena kat tangan kita, tapi aku nak pergi basuh dulu ni. Sebab kita biasa dalam kebersihan. Itu tubuh kita yang zahir. Demikian ruh. Demikian. Manusia, dia ada peringkat dalam hidupnya. Itu dunia. Tuan-tuan yang biasa, satu orang yang biasa makan di tepi jalan. Bukan kata saya kata salah, tapi tuan-tuan kata belagak pula. Tak propernya makan. Kita duduk biasa. Kita satu orang yang tak biasa, dia makan hidang elok, kita ajak dia makan situ, dia tak boleh. Dia kata, aku tak boleh makan macam ni. Kan? Sebab dia tak biasa. Pasal dia biasa elok. Ada orang yang lebih elok lagi, lebih elok. Itu tingkatan di dalam materialistik manusia. Ada orang dia tidur tempat elok, tilam elok, dia dah tidur macam tu. Dia rasa, dia kata, aku ni kan, tidur tempat nyamuk penuh pun aku boleh tidur. Ada orang dia tak boleh tidur. Itu dunia. Tapi nak banding alam ruh, ada orang mungkin salat 5 waktu. Okey. Ada orang kalau dia tak bangun qiyamul lail, gersah, gelisah dia. Allah, semalam aku misah. Letih sangat. Bangkit-bangkit, orang bang subuh. Rasa bersalah. Walaupun qiyamul lail itu, tahajud itu bukan wajib. Tapi kerana ruh kita telah menikmatinya,
menikmati nikmat qiyamul lail itu. Macam orang yang baca Quran, orang yang berzikir. Di situ tahap kita mengetahui diri kita sendiri. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Inna li nafsan tawwaqah." Sesungguhnya bagi aku itu nafs diri yang sentiasa ingin meningkat. Kullama haqqat syaitaqat ila ma ba'daha. Setiap kali aku dapat capai sesuatu, aku teringin yang lebih daripada itu. Bila Raja bin Haywah, penasihat Umar bin Abdul Aziz. Orang saya selalu sebut, Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang hebat. Tapi orang lupa, dia jadi khalifah hebat itu sebab ada penasihat dia yang hebat. Namanya Raja bin Haywah. Raja bin Haywah itulah yang telah mencadangkan kepada Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah yang sebelum daripadanya, supaya melantik Umar bin Abdul Aziz. Jika tidak, jawatan tu tak pergi kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia bukan daripada keluarga Abdul Malik. Dia daripada keluarga Abdul Aziz. Walaupun semuanya Bani Umayyah. Apabila Raja bin Haywah bawa pakaian mari kat dia, beli untuk dia, dia pegang pakaian, dia kata, "Jahid, laula annahu ghali." Bagus, kata Umar, kau belikan, tapi mahal. Dia khalifah. Raja menangis. Raja ni salih, salih, orang salih. Menangis. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Wama yukika ya Raja? Kenapa engkau menangis, wahai Raja?" Dia kata, "Aku teringat masa kau jadi gubernur dulu, aku pernah beli kain punya bagus. Kau pegang, kau kata, 'Jahid, wa innahu rakhis, dan bagus, dan kain ini murah.' Padahal tu yang mahal, kau kata murah. Ketika kau gubernur, sekarang kau jadi khalifah, punyalah besar jawatan, nombor satu dalam dunia Islam. Aku beli yang paling murah, kau kata kat aku mahal." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Ya Raja, inna li nafsan tawwaqah." Wahai Raja, aku ada jiwa yang tawwaqah, jiwa yang sentiasa nak lebih. "Kullama haqqat syai'an taqat ila ma ba'daha." Setiap kali mencapai sesuatu, teringin nak lebih daripada itu. Dulu aku ingin kepada sepupu aku, Fatimah binti Abdul Malik. Aku teringin nak kahwin dengan dia. Maka aku berkahwin dengan dia. Fazawajtuha. Kemudian diri aku rasa macam ingin kepada gubernur. Aku jadi gubernur Madinah. Kemudian ada keinginan kepada jawatan khilafah. Aku jadi khalifah. Fal'anu ya Raja, taqat nafsi ilal jannah, wa arju an akuna min ahliha. Sekarang ini wahai Raja, jiwaku ini teringin kepada syurga. Aku harap aku dapat jadi ahli syurga. Sebab tu yang aku tak maulah yang ini semua. Nafsan tawwaq. Syekh saya Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ditulis kitab An-Nafs Tawwaqah. Dia ambil perkataan Umar bin Abdul Aziz ni. Dan kita pun mesti begitu, nafsu tawakal. Jangan sunah. Nak buat sunah? Tunah tak kunut ni. No. Zikir. Kita tak setuju selawat yang salah baca. Kita baca selawat yang betul. Berapa kali kita baca sehari? Untuk diri kita. Untuk kita amalkan. Agama at the end of the day, kita yang akan pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita yang akan berdiri di hadapan Tuhan.
cakaplah pandai, mufti ke apa ke, tidak memberi makna segala jawatan-jawatan ini. Yang memberi makna hanyalah amalan saleh. Tidak Tuhan menyatakan mulianya engkau kerana kau mufti atau kau syekh, kau ustaz. Mulianya engkau jika kau beramal dengan amalan saleh. Sehingga yang tepi jalan, yang banyak berzikir mengingati Allah daripada orang yang berjawatan mufti ke apa, jauh lebih baik di sisi Allah daripada yang diberi jawatan dan kedudukan. Agama kita jujur dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu dia menyuruh kita membanyakkan zikir, dan mudah-mudahan kita sentiasa membanyakkan zikir. Bukan saja kita cerita bab zikir ni seronok-seronok nak baca, sebab kita juga sentiasa zikir. Zikir ni bukan tunjuk kami ahli-ahli zikir ingin berhimpun. Para-para wali nak buat program berzikir satu perlih. Zikir. Kita zikir ya Allah. Dalam diri kita.